udara Jakarta kini tidak sehat lagi. Pada tanggal 18 Juni 2024, berdasarkan hasil laporan IQAir, Jakarta berada pada urutan kedua dengan kualitas udara terburuk. Nilai yang dimiliki Jakarta sama dengan Kinshasa, Kongo di urutan pertama. Polutan utamanya adalah PM2.5, yang berarti bahwa partikel tersebut sangat kecil, bisa berpotensi masuk ke jaringan paru-paru, dan menyebabkan penyakit pernapasan seperti asma, bronkitis, dan emfisema. Jika kondisi seperti ini, masyarakat lebih baik menghindari aktivitas di luar ruangan dan mengenakan masker saat di luar ruangan. Selain itu, kita juga harus tetap menerapkan pola hidup yang sehat, mengkonsumsi makanan bernutrisi, hingga rutin berolahraga. Diharapkan kepada seluruh pihak, industri, dan pemerintah untuk menyadari pentingnya mengatasi permasalahan ini demi menjaga udara tetap sehat. Kualitas udara Jakarta ini menjadi isu yang semakin mendesak untuk diperhatikan oleh pemerintah. Karena udara yang bersih adalah aspek penting dan hak setiap masyarakat.